Yang kami hormati Romo Yai Bahudin, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang berbahagia, tak lupa kepada anak-anakku semuanya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 sebagai perwakilan responden yang kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbi karena atas limpahan berkah rahmat taufik serta hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk mengikuti agenda penting yang ada di madrasah terkait dengan sosialisasi dan proses pendampingan persiapan menuju sukses akreditasi 2020. Selanjutnya sholat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa bisa selalu meneladani uswah hasanah beliau sebagai sosok seorang pendidik, seorang pembelajar, seorang murabi yang harapannya nanti bisa menghantarkan anak-anak didik kita semuanya menjadi anak-anak yang sholeh-sholehah, anak-anak yang berakhlakul karimah, berprestasi seperti apa yang menjadi harapan orang tua mereka dan kita bersama. Amin, Allahumma amin. Ini merupakan utusan dari PP Ma'arif Jawa Tengah. Maka hari ini saya berpakaian kebesaran. Kebesaran kebesaran, Pak. Pakaian kebesaran Ma'arif, Bapak Ibu. Kebetulan kami punya dua, Pak. Yang satu berbentuk M keterampilan